Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Sulaksono Channel. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan subscribe, like, komen, dan share. Kali ini, Budi Sulaksono Channel akan berbagi cara screenshot di PC atau laptop paling mudah. Langkah pertama, install aplikasi Lightshot. Sebelum melakukan install aplikasi, download terlebih dahulu aplikasinya. Buka browser dan ketikkan Lightshot di pencarian. Dan pilih Lightshot Download. Klik dua kali. Setelah terbuka, pilih download. Kalian bisa memilih download for Windows atau download for Mac, tergantung perangkat kalian. Aplikasi ini ukuran filenya sangat kecil, kurang lebih 3 MB sehingga tidak perlu waktu lama untuk download dan tidak memakan banyak tempat. Langkah kedua, install hasil download. Setelah proses download selesai, lihat lokasi penyimpanan file, kemudian open. Atau bisa langsung pilih open untuk lanjut ke proses penginstalan. Langkah ketiga, aplikasi Lightshot siap digunakan. Perhatikan cara menggunakannya. Yang pertama, cukup tekan tombol print screen pada keyboard PC atau laptop kalian. Maka akan muncul perintah, pilih area. Arahkan kursor, sesuai dengan bagian yang akan di screenshot. Klik kiri pada tombol mouse, dan tahan, kemudian arahkan kursor sesuai kebutuhan. Bisa kita screenshot seluruh layar atau sebagian yang kita butuhkan saja. Setelah itu lepaskan tombol kiri mouse, jika masih kurang pas, kalian bisa mengaturnya kembali. Aplikasi screenshot ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain, mudah digunakan. Bisa kita tambahkan tulisan, sebelum screenshot, hasilnya bisa cukup di-copy, atau dibagikan, atau disimpan langsung sebagai file. Penempatan penyimpanan file sesuai dengan keinginan kita, ini contoh screenshot yang hanya saya copy.
Ini contoh screenshot yang akan saya simpan sebagai file. Demikian tadi penjelasan cara screenshot di PC atau di laptop paling gampang. Sahabat Budi Sulaksono Channel, terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar.